Pemirsa, kabar duka datang dari dunia pendidikan di Bumi Senentang. Salah seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengajar di SMA Negeri 2 Sintang, Apolonius Ateng, tutup usia. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, almarhum sempat mengeluhkan pusing dan lemas di bagian tubuhnya kepada sesama guru di kantor sekolah dan sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kepergian Apolonius Ateng untuk menghadap sang pencipta meninggalkan rasa duka yang mendalam di dunia pendidikan Sintang, di mana hampir setengah usia hidup Apolonius Ateng didedikasikannya untuk dunia pendidikan dan mencetak generasi penerus bangsa di Bumi Senentang. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Hari kata saya Juni, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Kabar duka datang dari dunia pendidikan di Bumi Senentang. Salah seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sintang, Apolonius Ateng, tutup usia pada Sabtu 5 Maret sekitar pukul 21.18 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit ADM John Sintang. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum sempat mengeluhkan pusing dan lemas di bagian tubuhnya kepada sesama guru di kantor sekolah sekitar pukul 12 siang. Dan oleh guru-guru lainnya, almarhum dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Almarhum Apolonius Ateng pergi selamanya untuk menghadap sang pencipta di usia yang ke-53 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri yang bernama Maria Victoria dan dua orang anak wanita bernama Gracia Aprianti dan Ingrid Wegia Apriananda. Almarhum dikebumikan di Kompleks Pemakaman Katolik Menyurai pada Senin 7 Maret sekitar pukul 12 siang. Mewakili keluarga duka, Victor Emmanuel mengaku sangat kehilangan. Menurutnya, Apolonius Ateng merupakan seorang figur yang mencerminkan sosok baik dan rendah hati. Saya atas nama keluarga besar dari almarhum Apolonius Ateng, yang mana beliau telah mengembuskan napas terakhir pada Sabtu malam tanggal 5 Maret 2022 di Rumah Sakit ADM John Sintang. Ketika melaksanakan tugas rutinnya selaku guru ASN di SMA Negeri 2 Sintang, keluarga istri almarhum yang saat itu juga sedang melaksanakan tugas di SMK Sintang. Kabar kepergian Apolonius Ateng untuk menghadap sang pencipta meninggalkan rasa duka yang mendalam di dunia pendidikan Sintang. Hampir setengah usia hidup Apolonius Ateng didedikasikannya untuk dunia pendidikan dan mencetak generasi penerus bangsa di Bumi Senentang. Almarhum merupakan seorang guru, guru terpokok yang ikut memberikan kontribusi pengembangan dunia pendidikan di Bumi Senentang. Awal mula beliau diangkat sebagai guru di SMK Negeri Senentang. Kemudian selama 12 tahun beliau bekerja sebagai kepala SMK Negeri 1 Spau. Yang akhirnya dilewati saat ini sampai ia menghembuskan napasnya yang terakhir, seterusnya sebagai guru di sekolah ini. Beliau ini orangnya banyak teman, rendah diri, dia pernah menunjukkan diri. Dia memang mengabdi sebagai seorang guru, tahu dengan profesinya. Nah, jadi kami merasa kehilangan. Oleh seorang kata keluarga mengatakan kehilangan atas pergian dari Bapak. Terus akhirnya, terima kasih atas semua pihak. Semoga amal baik Anda diterima di sini kepada orang perusahaan. Banyak pelayat dari berbagai kalangan berdatangan silih berganti ke rumah duka di Kompleks Perumahan Cipta Mandiri 1, Jalan Lintas Pontianak Sintang, Kilometer 6, Kecamatan Sungai Tebelian. Kedatangan pelayat untuk mengucapkan bela sungkawa serta mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dari Sintang, Henryono memberitakan.